Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Musi. Saya pergi pada butiran 090200 pembangunan kedai rakyat satu Malaysia. Program KRIM ini sudah lama berjalan, lebih daripada 6 tahun. Saya nak tahu sejauh manakah sambutan rakyat bagi program ini, kerana tujuan asal penubuhannya adalah untuk membantu rakyat yang mempunyai pendapatan rendah. Kalau ia memberi kerja yang besar, kenapa belum diperluaskan ke semua tempat? Kalau kita lihat di Kuala Terengganu, satu hanya ada satu kedai. Di Kuala Nerus belum ada lagi kedai KRIM ini. Menimbulkan persoalan kepada kita sejauh mana ia memberi manfaat kepada masyarakat bawahan ini. Dan jika benar-benar memberikan manfaat, sepatut diperluaskan di semua kawasan parlimen, bukan hanya satu kedai, bahkan mungkin diperlukan dua atau tiga kedai. Dan adakah pernah dibuat kajian secara bersungguh-sungguh untuk melihat sejauh manakah kejayaan program ini dalam meningkatkan memberi khidmat kepada rakyat. Kemudian butiran 130.05 pembangunan koperasi. Saya ingin mendapatkan data koperasi yang tidak aktif, kerana saya lihat banyak koperasi kecil-kecil yang tidak aktif dan gagal dalam bisnes mereka. Sejauh mana ia dipantau oleh kementerian, dan adakah ada satu perancangan jangka masa panjang untuk membantu koperasi kecil-kecil ini untuk bergabung hingga mereka berjaya menggerakkan satu bisnes bersama secara jangka masa panjang? Contohnya rangkaian kedai runcit. Jika dapat diwujudkan satu rangkaian kedai runcit di peringkat pusat dan diturunkan ke seluruh negara menerusi koperasi kecil-kecil ini, saya rasa dia akan memberi keuntungan bukan hanya kepada koperasi, bahkan juga kepada rakyat di kawasan setempat, kerana kita boleh menangani persoalan kenaikan harga barang dengan kita menangani harga-harga borong menerusi koperasi atau menerusi perusahaan yang besar, rangkaian perusahaan yang besar seumpama ini. Kemudian 030200 gerakan kepenggunaan. Saya rasa kementerian perlu pantau kedai-kedai 24 jam. Saya ada pengalaman terakhir dalam minggu lepas bila saya beli air mineral yang 1.5 liter. Harga di kedai tersebut 7-Eleven dengan harga RM3.60. Kedai 24 jam ini selalunya diterima ataupun diambil manfaat oleh mereka-mereka yang memerlukan barang pada waktu tengah malam, 12 malam, 1 pagi ini masih dibuka. Tetapi adakah dengan perkhidmatan itu boleh mengambil kesempatan daripada keperluan rakyat? Kerana harga RM3.60 ini sangat tinggi bagi air mineral 1.5 liter yang biasa dijual di pasaran biasa harga RM2. Paling mahal kalau kedai Petronas pun RM2.06 saya tengok. Jadi adakah kerajaan mantau dan adakah patut bukan dibiarkan begitu saja? Itu saja yang saya nak sebut. Terima kasih. Sila. Terima kasih.